Assalamualaikum semua dan salam sejahtera, nama saya Najmi daripada Kampunet. Jadi hari ni aku nak kongsi satu video berkenaan cara dan mana satu pilihan SSD terbaik untuk hampa upgrade SSD storage konsol PS5. Jadi tak kisahlah hampa tengok video ni minggu ni ke hari ni ke aku upload tu, ataupun 2-3 tahun nanti bila hampa berpeluang untuk beli PS5, yang mana video ni aku harap dapat kongsi sedikit lah info yang mana pilihan SSD terbaik untuk hampa, dan juga harga dan juga cara apa semua, supaya hampa tak akan tanya aku soalan yang sama yang aku akan nak jawab dekat komen nanti. So pastikan hampa tengok video ni betul-betul. Dan seperti hampa sedia maklum, beberapa minggu lepas ikut tarikh yang aku upload video ni, Sony akhirnya update firmware baru untuk konsol PS5, yang mana mereka letak macam-macam benda baru lah yang aku complain juga sebelum ni. Antaranya boleh ubah shortcut power dekat control center tu, dan juga the label game PS4 dan PS5 lebih senang. Dan semestinya update tu pun come with satu function yang hampa boleh guna untuk nak upgrade SSD konsol PS5 hampa dengan menggunakan SSD NVMe.M.2. Tapi tak macam Microsoft dan konsol Xbox Series depa, SSD upgrade dekat PS5 ni agak complicated sikit, sebab dia bagi gamer pilihan tau untuk hampa beli sendiri SSD hampa. Dan hampa kena tahu juga, tak semua SSD NVMe M.2 tu boleh guna dekat PS5 ni. Walau macam mana pun, dengan ada pilihan ni yang bestnya, user pun boleh pilih macam-macam jenis SSD yang ada dekat pasaran, dan macam-macam jenis size lah yang hampa nak in term of dia punya storage. Jadi untuk membantu hampa, aku compile satu video ni lah yang mana aku terangkan dan kongsi SSD pilihan terbaik dan juga cara nak upgrade SSD dekat konsol PS5, supaya hampa tak pening lah nanti bila hampa nak upgrade SSD hampa sendiri dekat konsol PS5 hampa. Jadi pastikan hampa like dan subscribe untuk macam-macam lagi konten PS5. Jadi tanpa menangkan masa, jom. Okey, benda pertama yang aku nak cakap adalah segala information yang aku kongsi ni actually aku ambil daripada website PlayStation sendiri, yang mana aku letak link dekat bawah in case hampa nak baca. Tapi bagi hampa yang malas baca, tak apa, jangan risau. Sini aku compilekan beberapa benda penting yang hampa kena tahu sebelum hampa upgrade SSD PS5 hampa. Pertama, pastikan SSD yang hampa nak beli tu adalah PCI Express Gen 4 M.2 NVMe SSD. Nak tahu mana satu ni, contoh aku tunjuk rupa dia, dan ya, memang dia ada banyak jenis dekat pasaran, tapi inilah technically rupa dia. Kedua, pastikan read speed SSD tu lebih dari 5.5 GB/s. Maksudnya memang Gen 3 SSD tak support lah. Dan kalau Gen 4, pastikan hampa baca betul-betul dekat kotak dia, ataupun kalau beli online, baca dekat description dia yang kena mana speed read dia, speed membaca SSD tu lebih dari 5500 MB/s ataupun 5.5 GB/s. Ketiga, storage yang PS5 support untuk SSD hanya 250 GB sehingga 4 TB sahaja. Jadi bila nak beli tu, pastikan storage yang hampa beli SSD tu dalam lingkungan tu. Keempat, size dan soket SSD tu pastikan saiz yang ditetapkan. Aku malah sebut satu-satu saiz lah, memang sebab sangat detail. Hampa boleh tengok gambar ni lah, dan hampa tak perlu risau sangat, sebab usually SSD NVMe yang memang aku akan sebut lagi, memang kebanyakan dia saiz yang memang macam ni lah. Kelima, pastikan hampa kena ada heatsink. Memang dalam site Sony pun recommend untuk hampa beli heatsink ataupun beli SSD yang comes with heatsink untuk nak digunakan bersama PS5 ni. Untuk mudahkan hampa, aku senaraikan jugalah SSD yang ada dekat pasaran sekarang yang hampa boleh beli, dan yang SSD ni juga adalah boleh guna bersama konsol PS5 hampa. Untuk SSD ni, macam aku cakap tadi, yes, disebabkan Sony bagi hampa peluang untuk beli SSD hampa sendiri, hampa memang ada banyak pilihan dan harga dan jenis lah, yang mana dia yes lagi kecil, lagi kecil storage dia, lagi murah. And then of course, walau macam mana pun, aku akan list SSD juga yang mana yang sesuai, atas sebab dia ada macam keperluan requirement yang aku cakap tadi. Dan macam biasa, kalau hampa berminat nak beli SSD yang aku senaraikan satgi, aku letakkan link semua nak beli dia dekat bawah, dan segala informasi lain pun juga ada kat bawah kalau hampa berminat. So macam yang hampa tengok ni, ni adalah beberapa senarai SSD yang available dekat pasaran, dan dia punya harga mengikut storage lah. Of course, tak kisahlah hampa nak beli yang 500 GB ke even 1 TB, tu berbalik kepada pilihan dan bajet hampa. Aku personally rasa 1 TB dah cukup, sebab memang mahal gila SSD ni sekarang ni. So bajet aku 1000 sajalah. Lepas tu 1 TB tambah 600 GB internal PS5 tu bagi aku dah cukup dah untuk aku lah, untuk nak enjoy game-game ni apa yang aku nak simpan nanti dalam PS5 aku. Dari segi pilihan SSD aku, aku beli Gigabyte Aorus Aorus Gen 4 SSD 7000S SSD ni, yang macam apa tengok dekat senarai harga yang aku letak tadi, aku beli yang ni sebab
Yang ni antara paling murah dan di-include sekali dengan heatsink. Tapi walau macam mana pun, ada satu benda masalah, bukan masalah besar lah. Bila aku beli SSD ni, bila aku dapat tahu lepas aku dah beli ialah Gigabyte dia sediakan satu firmware update untuk stability SSD ni nak guna untuk konsol PS5. Sebab SSD ni kan release sebelum PS5 upgrade tu keluar. So cara nak update firmware tu, hampa kena cari enclosure SSD macam external ni, sambung SSD ke PC dan download software lah dekat link yang aku letak kat bawah. Tapi somehow aku punya external ni dia tak works tau. Dia detect tapi dia tak boleh update. Dia tulis firmware 2.1.1 tu, tapi dia tulis juga update, boleh update ke 2.1.2, tapi bila aku try buat dia tak jadi. Walau macam mana pun, aku memang terus guna jugalah SSD ni sebab aku dah beli. Berdasarkan apa yang aku baca dekat internet, update firmware SSD ni dia tak ada lah update banyak sangat firmware tu. Dia kata dia improve dia punya transfer rate saja. So yes, kalau hampa tak update firmware ni pun masih lagi boleh guna dekat PS5. Read speed dia masih sama, cuma dia improve stability lah. Dan aku pun tak buat sebab aku punya enclosure tu pun tak boleh pakai. Walau macam mana pun, yes, yang ni dia berlaku dekat brand ni saja. Aku tak tahu brand lain macam mana, tapi berdasarkan apa yang aku research dekat internet, mostly semua orang tak ada masalah dari segi brand lain lah. Tak salah aku, Samsung kena update juga, tapi macam brand Western Digital, Seagate, semua tak ada masalah. Semua boleh guna terus masuk plug dalam PS5 dan terus boleh format dan terus boleh guna. Tapi itulah reason aku beli Aorus Gigabyte punya SSD ni, sebab dia comes dengan heatsink pre-built tau. Yang ni satu benda yang agak penting juga, sebab dalam website PS5 yang aku cakap baca tadi, hampa memang kena guna heatsink diletak dalam hampa punya PS5 sebab nak pastikan SSD ni sejuk bila duduk dalam PS5 tu. Jadi inilah adalah topik seterusnya di mana aku nak cakap berkenaan bila hampa beli SSD, pastikan hampa beli bersama heatsink. Okey, part heatsink ni hampa kena tengok jugalah berdasarkan SSD apa yang hampa beli. Kadang-kadang macam Western Digital, dia ada juga SSD yang dia jual bersama heatsink. Macam Aorus Gigabyte aku beli tadi pun, dia memang come with heatsink. Tapi kadang-kadang tu, bila hampa nak beli SSD dekat Shopee ke Lazada ke, tak kisah, kadang-kadang heatsink tu dia macam out of stock ataupun unavailable. Jadi apa hampa perlu buat adalah hampa kena beli heatsink third party. Tapi inilah juga masalahnya juga, di mana yang jadi nak pening pala, ruangan SSD dekat PS5 tu dia agak kecil. Dan kalau hampa nak tahu ukuran yang lebih tepat, hampa boleh tengok gambar ni lah yang mana aku letak dekat screen ni, ataupun hampa boleh tengok link dekat bawah lah. Dan yes, dia memang agak serabut dekat sini sebab saiz ruangan dia tu agak kecil dan dia ada beberapa ukuran yang dia kena ikut. Tapi hampa jangan risau, untuk mudahkan hampa kalau hampa beli SSD tanpa heatsink, aku akan kongsi heatsink third party yang hampa beli. Dan ni ada dua aku tunjuk contoh, di mana link nak beli ada dekat bawah macam biasa, yang mana aku test personally heatsink ni memang muat dekat konsol PS5. So dekat tangan aku ni ada dua lah heatsink, yang mana satu ni adalah Kingshare, satu lagi adalah ni Jonesboro apa tah punya heatsink, yang mana aku personally test letak dekat SSD, ruangan SSD kat PS5 tu macam apa tengok dekat screen sekarang, memang dia muat. Tapi hampa kena tahu juga cara nak pasang dia, yang mana cara nak pasang dia actually agak simple. Aku tak boleh tunjuk sebab aku punya SSD yang aku beli ni dia memang come with heatsink, aku malah nak buka dah. Walau macam mana pun, cara nak pasang dia just hampa kena buka macam satu stiker thermal paste tu, hampa kena talk in between SSD tu, hampa tak perlu cabut pun label dekat SSD tu, letak benda tu kapit dengan heatsink, and then just macam kalau dia ada screw, hampa screw lah supaya dia tak tercabut ke apa, and then hampa lengkap lah SSD tu dan lengkap dia punya rupuk SSD dalam heatsink tu. Alright, macam aku cakap tadi, memang SSD ni dia kena ada heatsink sebab ialah SSD bila pun masuk dalam PS5 dia akan panas. So heatsink ni, fungsi heatsink ni adalah dia nak tarik haba-haba yang dihasilkan oleh chip-chip dalam SSD tu untuk sejukkan dia lah technically. Jadi pastikan hampa beli benda ni, dan kalau boleh hampa nak mudah, hampa beli je lah order semacam aku supaya dia come with heatsink terus. So tak pening pala dah pick up pasal nak cari heatsink. Walau macam mana pun, yes, bila order tu pula dia ada come with pasal isu firmware update tu lah, di mana hampa kena beli SSD enclosure pula tak update firmware. Walau macam mana pun, dia tak compulsory, hampa masih lagi boleh guna, tapi yang tu benda hampa kena keep in mind lah bila hampa nak buat pilihan beli SSD hampa. Jadi sekarang untuk part seterusnya pula, aku akan cakap macam mana cara-cara nak pasang SSD dekat konsol PS5. Jadi cara ni tak kisahlah sama ada hampa ada konsol PS5 digital ke ataupun PS5 yang this edition, memang kedua-duanya cara adalah sama sahaja. Okey, pertama sekali, step pertama adalah pastikan hampa update dulu PS5 hampa ke latest firmware update. Jadi yang ni maknanya benda pertama hampa kena buat dulu, download dulu update baru, pastikan hampa dapat latest firmware update, sebab dia kena pastikan ni adalah latest firmware update lah untuk dia support SSD tu. Lepas tu hampa tutup PS2, pastikan tutup bagi habis, shutdown apa semua, buka plug apa semua, and then letak PS5 hampa dekat atas meja, letaklah belah logo PS2 dekat bawah,
Kalau hampa ada version disk, pastikan ruangan disk tu ada dekat atas macam yang hampa tengok dekat dalam video yang aku tunjuk ni. And then step ketiga adalah buka plate tepi tu. Okay, cara nak buka plate ni senang saja. Hampa angkat dekat hujung belakang belah atas ni macam hampa nampak ni. Belah cucuk kabel port tu belah belakang. Angkat sikit hujung tu, lepas tu tolak ke bawah ataupun dalam video ni tolak ke kanan. Pastikan bila hampa buat benda ni, hampa buat betul-betul pegang elok takut PS5 hampa terpelanting. Yes, seterusnya step keempat macam hampa nampak besi ni kan. Okay, buka skru dan plate ni dan make sure jangan hilangkan skru dan plate ni. Sekarang hampa kena buka pula skru dan stand off ni. Okay, yang ni penting tau. Yang ni sangat penting sebab stand off ni dia nampak benda kecil yang macam besi bulat silinder ni. Okay, dia default dia akan letak kat atas hujung tu bersama skru. Tapi usually SSD yang kita beli termasuk yang aku beli ni, dia adalah guna dia dekat lubang kedua. Maksudnya hampa nampak ni aku letak ni. Okay, so yang ni sangat penting. Hampa kena angkat benda tu, stand off tu, letak dekat situ. Dan nanti bila hampa masukkan SSD, hampa kena screw dekat lubang situ. Dan yang ni memang satu lagi benda yang jangan bagi hilang waktu hampa duduk nak pasang benda ni. Lepas tu yes, cucuk SSD tu arah menjunam macam aku tunjuk ni, diagonal. Lepas tu macam arah 45 darjah sikit. And then tekan dekat belakang. Lepas tu tolak dia ke bawah and then screw dia. Screw penutup tu balik, tolak balik plate apa semua, sambung balik PS5 hampa ke power dan wire apa semua, turn on hampa punya PS5. Dan step seterusnya adalah tengok dekat TV hampa, bila hampa turn on dia akan keluar benda macam ni. Hampa kena ikut segala arahan lah, di mana hampa kena format SSD tu. And then bila dia settle tu, dia akan display lah dia punya speed SSD tu berapa apa semua. Lepas tu hampa settle, kalau hampa tengok dekat storage memang dia akan asing lah storage internal dan storage SSD. So senang lah hampa nak cari game mana ada dekat C, dekat mana, dekat internal ke, dekat SSD ke macam mana. And then melalui menu yang sama, hampa juga boleh transfer game lah ke SSD tu dan tukar dia punya default location. Macam next time kalau hampa download game baru PS5, dia akan save dekat sini automatic ke, ataupun dia masuk internal dulu ke, ataupun hampa nak transfer kemudian. Lepas tu selesai bab tu, jomlah kita cakap sikit je, sikit aku tak nak tekankan sangat dalam video ni, iaitu berkenaan testing performance. Dia banyak aku akan buat perbezaan lah, antaranya adalah run game melalui SSD internal PS5 dan juga run melalui SSD yang aku bawa upgrade tadi. Dan macam hampa tengok ni, dia tak ada lah beza terlalu jauh sangat. Tapi yes, ni baru satu game saja aku test. Nanti mungkin pada masa datang aku akan cuba lagi, tengoklah performance untuk game-game lain. Jadi setakat itu sajalah video untuk hari ni. Aku harap video ni akan membantu hampa untuk hampa upgrade SSD PS5 hampa. Dan yes, kalau ada sebarang soalan yang maybe aku terlepas pandang kau tak terjawab dalam video aku ni, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kongsi video ni dengan kawan-kawan hampa yang ada PS5 ke apa, supaya hampa boleh bantu mereka ataupun hampa bantu hampa sendiri untuk hampa upgrade SSD PS5. Tak kisahlah sekarang ke, 5 tahun nanti ke, 2-3 tahun nanti, yang mana aku harap video ni boleh bantu hampa. Dan jangan lupa untuk subscribe, memang sangat-sangat membantu aku. Jadi setakat itu sajalah. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.